Terkadang saat kita ingin menasihati seseorang, namun penggunaan bahasa kita terkadang terlalu tajam sehingga ya. mengakibatkan ya. orang menjadi marah atau tersinggung. Ya. Bagaimanakah menjaga lisan agar kata-kata kita tidak membuat orang lain marah nah. namun nasihat kita tetap tersampaikan dengan baik? Uh, disinilah di sinilah ya kita melihat jemaah para al ambiyah itu diberikan Ali Allah al-hik al-ilmu wal hikmah. Ha, ini ilmu berupa wahyu dan ia ya, bijak. Bijak itu begini ya, menempatkan sesuatu sesuai dengan dengan apa? Dengan kondisi. Ya, ketika Rasul saw didatangi seorang anak muda, Subhan anak muda jemaah. Langsung datang ya Rasulullah, izan li bizinah. Subhanallah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Itu anak muda Rasul, dia dengan ketinggian akhlaknya tersenyum sambil mengatakan maju. Nah, bagaimana sahabat Umar bin Khattab, atau jika kita hadir pada hari itu, Pak? anak muda di hadapan Rasulullah ngomong zina. Minta izin Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi menasihatinya. dengan cara apa? Kemari, kemari dek, kemari. Oh, huh. kalau kita pak, beliau mengatakan, wahai anak muda, apakah engkau rida? Hal itu terjadi kepada ibumu, kepada bibimu dan kakakmu. Subhanallah. Enggak mungkin ya Rasulullah. Lah juga sama kalau perempuan-perempuan lain. Lalu beliau menempelkan dengan lembut telapaknya ke dada anak muda itu. Ah, ada doa yang sangat terkenal sekali, Pak. Ini sering diulang-ulang oleh Syekh Abdul Razak dan beliau menangis. Ya, rahim Syekh Abdul Razak. Kata beliau, doa ini sepantasnya bagi anak muda untuk menghafalnya. Allahumma tahir qalbahu Ya ya Allah, ya uh, bersihkan hatinya. Allahumma tahir qalbahu kemudian wahsin uh, farjahu. Jagalah ya kemaluannya. Yang ketiga ialah uh, saya lupa Pak. Nanti saya kirim lewat apa, WA nanti ada tiga doanya. Intinya ialah, bagaimana beliau ya tidak marah bahkan senyum lalu mengajak dia lebih dekat yang ketiga berdialog dengan ringan wahai anak muda apakah engkau suka jika itu terjadi kepada ibumu bibimu dan kakakmu semua orang yang berakal mengatakan enggak mungkin wahai rasul jadi diajak dengan cara yang baik lain halnya ketika beliau lagi ya dengan para sahabatnya keluar rumah Tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang tidak kenal adab. Dia sebut ia ya Muhammad, satu sudah kasar. Yang kedua, ya dia dari belakang menjemret baju jubah rasul dari belakang agak kasar sehingga berbekas leher beliau itu. Yang ketiga, minta uang. Nah, itu juga luar biasa aja. Ma. Beliau dengan senyumnya, kemudian para sahabat yang tadi ingin memukulnya menahan. Jangan-jangan. Berikan dia harta. Yang terakhir kan kisah Pak Saipan yang, yang melanjutkan, sangat terkenal sekali. Ya, salah seorang Arab Badui yang pipis di apa, di sudut masjid Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ngamuk. Dan kita ini mungkin lebih ngamuk kalau saat itu hidup. Ini, ini para sahabat saja yang dibina akhlaknya oleh Rasul, mengi wajar. eh hey, hey, woi, hey, ngapain? Ngapain? Itu bahasa kita. Itu wajar. Nabi yang mengatakan jangan dicegah, jangan, jangan di, di, dihadrik, biarkan dulu sampai habis pipisnya. Lalu kemudian ambil air satu ember, tumpahkan untuk membersihkannya. Seandainya kalian kalau kalian cegah dan tertahan pipisnya atau dia ngamuk kemana-mana lari dia pipisnya tersebut. Kan lebih berbahaya. Nah sehingga ketika orang Arab tadi, Arab Bedui tadi melihat Rasul begitu lembutnya dia berdoa, Ya Allah, Allahumma raham. Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad saja katanya. Nah, Nabi mengatakan nggak tepat doa seperti itu, karena apa? Sung Sungguhnya engkau menyempitkan perkara yang luas, karena apa? Begitu luas rahmat Allah tersebut. Artinya jemaah, bagaimana seseorang yang ingin menyampaikan harus dia dia melatih dirinya dengan kelembutan. Ya Allah menyuruh Nabi Allah Musa dan Harun berhadapan dengan orang yang paling durjana saat itu, Firaun yang pernah memproklamirkan saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan kebejatannya, kesangarannya, kebengisannya, penindasannya sangat terkenal. Itu pun Allah suruh ya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ia ya izhaba faqula lahu qaulan layyina pergilah wahai nabiku Harun Musa dan Harun kata Allah datangi Firaun sampaikan dengan perkataan yang lemah lembut dengan lemah lembut terakhir barakallahu fikum jami'an bagaimana salah seorang Yahudi mendatangi rumah Rasul lalu dia agak ia pelan dia pelan dan cepat dia menyampaikan ia ya, sapaan assamu as Asamu assamu ya Muhammad. Orang mengiranya assalamu'alaikum alaikum assalamu alayka tapi assamu Ia iya, keracunan atau racun atau ia matilah engkau Muhammad itu bahasanya. Lalu bagaimana ketika Aisyah mendengar dia membalas dengan tiga balasan. Ia atasmu ni apa laknat atasmu kecelakaan atasmu kebinasaan wahai orang Yahudi. Nabi di sampingnya, mahlan, mahlan ya Aisyah. Tenang, tenang, tenang. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa engkau enggak mendengar tadi salamannya orang Yahudi itu? Apa kata Rasul? Apakah engkau enggak mendengar jawaban saya, wahai Aisyah? Beliau hanya mengatakan, Wa'alaikah Ya, wa'alaika. Kalau engkau tadi berdoa semoga kecelakaan dan kebinasaan untuk Muai Muhammad, wa engkau juga. Pertanyaan, doa mana yang dikabulkan oleh Allah? Tentunya doa Rasulullah, bukan doanya si Yahudi. Ah, itulah jemaah. Jadi menyampaikan ini butuh ya, satu manajemen cara, tariqah, metode yang sangat-sangat menakjubkan. Apalagi kalau perkataan keluar dari hati akan masuk ke hati juga. Dan jangan lupa mendoakan jemaah. Ya, begitulah para ulama dahulu. Ya rahimahullah, rahimakallah, hafizakallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Semoga Allah berikan kita hidayah. Ya sering kita mendengar kalau orang, -orang berkhutbah dahulu ya dengan kata-kata wallahu muafiq ila aqramat tariq ya wallahu muwafiq ila ila apa ila akrama akraba at-tariq. Ala kulli hal ya bagaimana kita gunakan kalimat yang baik tujuannya ialah untuk menyampaikan kebaikan ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha ya dalam rangka menyampaikan ya mengamalkan firman Allah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr memang berat jemaah ya ini perlu disampaikan ya tadi malam kita ada daring Pak dengan teman-teman yang di Medco, ya, Medco itu yang dilepas pantai Pak, dekat matak sana. Ya, ada yang bertanya, jamaah Ustadz, bagaimana kita menyikapi? Ya, salah seorang tokoh besar menuduh, ya, jenggotan, ya, orang-orang Salafi Wahabi, dengan radikal. Saya katakan, tidak perlu dijawab, Pak, tidak perlu digubris. Cukuplah orang-orang berilmu yang membantahnya, atau orang-orang yang, ya, alim untuk menyanggahnya. Eh, lalu apa tindakan kita apa Ustaz? Kita ini terbakar kini, kita dicaci maki. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, orang yang pertama mencaci dan menghalangi beliau paman kandung sendiri itulah Abu Lahab. Ketika Abu Lahab berani mencaci maki sahabat Rasulullah, ya orang-orang yang semisal Abu Lahab tersebut mengikuti jejak langkahnya Abu Lahab. Ya, tentunya ini fitnah di akhir zaman. Bagaimana dicaci maki. Kita hanya ya meluruskan, kita hanya menyampaikan insyaallah apa yang kita pelajari jamaah kita bukanlah ya kajian untuk ya mencari ke, tahta, mencari ya apa namanya? pangkat, mencari uang. Kita menyampaikan inilah tauhid, inilah sunnah, inilah ketaatan. tentunya itulah tauhid lawannya kesyirikan ya sunnah lawannya bid'ah ketaatan lawannya ialah sesuatu yang berbentuk haram dan tidak semua orang akan rida dengan perbuatan apa yang kita sampaikan benarlah perkataan Al Imam Syafi'i kata beliau sangat bagus sekali kalamun nasi la yantahi ocehan manusia tak akan pernah berhenti yang baik pun ia ya, yaitu banyak pujiannya. Yang tidak baik lebih banyak lagi caci makiannya. Terus kul kalimatak. Ia ya, sampaikan kalimatmu dengan baik wamdi dan terus berjalan. Insyaallah ini yang terbaik di samping kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kita semuanya dari marah bahaya dan kedengkian dari orang yang dengki wa min syarri hasidin hasad Barakallahu fikum jami'an